Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di siang hari ini kebetulan Kawes Pur akan hunting untuk Glory Dressing ya. Rencananya Kadaup sama Panggam Jaya nih teman-teman. Dan di sini juga banyak-banyak YouTuber yang kuat pro, Kak Yusril, terus Ahmad Adi Jasa kalau saya nggak salah. Lihat ya teman-teman. Dan kebetulan di sini banyak para penjaganya, kayak dari TNI, pihak dari kereta api juga. Jadi buat teman-teman yang ingin lihat videonya, saksikan terus dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, karena dengan like dan subscribe berarti teman-teman telah mendukung channel Kawes Pur. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi di siang hari ini di vlog saya tadi pembukanya teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu, dan sekarang saya tepat berada di JPL 5 Citamin, dan ini adalah media pelayanannya udah bagus, udah mulai bisa dioperasikan ya teman-teman. Jadi kebetulan Kawes Pur bisa update di area JPL 5 tidak jauh-jauh ya, habis pulang kerja soalnya. Dan inilah detik-detik kedatangan lori Dresin Pak Kadaup sama Pangdam Jayanya ya teman-teman. Jadi semoga saja kedatangan beliau ini mendapatkan semacam titik terang sampai kapan peresmian untuk jalur Cibatu Garut ini, dan mudah-mudahan di kedatangan Pak Kadaup dan Pangdam Jaya ini mendapatkan angin segar, karena warga Garut sudah tidak sabar lagi ingin melihat dan menyaksikan kereta api Cibatu Garut ini aktif kembali. Dan terlihat jelas di sini juga banyak penjagaan yang sangat ketat, sangat steril ya teman-teman. Di sini terlihat juga personil dari TNI juga jalan datang, dari pihak kereta apinya datang, yang terutama dari para YouTuber juga pada datang semua ya teman-teman, yang pro semua nih, yang saya pernah lihat dari YouTube, kanal YouTube-nya dia udah pro semua ya teman-teman. Dan antusias warga sekitar pun di sini sangat bagus sekali untuk menyaksikan lori dressing ini ya teman-teman. Cuaca hari ini alhamdulillah cerah, karena kota Garut sudah dilanda kemarau yang sangat panjang ya teman-teman. Aduh, minta doanya semoga Kabupaten Garut segera diberikan hujan yang barokah ya teman-teman. Jadi ini adalah dimana Kawes Pur hunting bersama Kang Yusril sama Kang Angga teman-teman. Alhamdulillah bisa bertemu lagi, udah sekian lama saya gak ketemu. Ini adalah lori dressing yang ditunggu-tunggu sama Kawes Pur di JPL 5 Citaming ini teman-teman. Keren. Ini rangkaiannya baru. Wih, mantap. Itulah lori dressing ya teman-teman. Jadi Kawes Pur tidak mengikuti sampai Garut, karena Kawes Pur kelelahan habis kerja seharian itu. Dan Kawes Pur pun menunggu sampai sore di area JPL Citamin ini, dan ternyata untuk kedatangan lori dressing ini sudah ada petugas PPJ ya, yang saya tahu, atau KPJ nya nah, ini petugas dari arah Garut untuk memastikan bahwa perjalanan untuk menuju Cibatu ini nanti aman. Jadi sebelum petugas ini sampai Cibatu, langsung melaporkan bahwa situasi dari Garut sampai Cibatu aman, bahwa lori itu bisa berjalan kembali. Mantap. Sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.